Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas teman-teman semuanya. Siang ini saya lagi menelusuri sawit baru. Nah, tengok-tengok sawit baru nih. Ini baru 1 tahun 6 bulan nih. Yang ini sawit. Ini patah-patah kayak gini, apa masalahnya teman-teman? Yang tahu silahkan kasih masukan apa deh penyebabnya. Patah-patah. Udah ada berbunga juga ini teman-teman. Pisang. Patah macam itu dia. Sudah berbunga juga nih. Kalau tanam sawit itu 1-3 tahun lah dapat kita panen kalau dijaga betul. Nah, ini pisang pun sudah tua, sudah boleh panen sudah. Inilah enaknya di kebun teman-teman. Pisang, ubi kita tidak harus beli, Pak. Kita tanam sendiri saja. Nah, lihat teman-teman. Adahan macam ini. Apa penyebabnya? Ini udah dispray nih, sudah bagus lagi nih. Serangga kah apa? Wah, tengok teman-teman ubi. Apa yang makan? Landak kah? Kera? Tumbang, teman-teman. Juga binatang nih. Nanti petang lah ambil. Nah, teman-teman. Nah, macam inilah. Patah-patah. Heran saya pun. Tidak pernah jumpa binatang. Serangga kah apalah. Udah habis disepray ini. Nah, kayak gini nih. Patah ujung. Sakit semua. Itulah masih kecil saja nih. Nah, kalau yang tidak sakit tengok. Besar sudah. Bagus kan? Subur. Nah, apalagi ini. Kecil saja. Nah, beberapa kali ini kena hantam. Spray ini bagus lagi, keluar lagi pucuk. Ya, kalau tanam sawit masih kecil nih, kita harap macam apa lah, macam rawat bayi. Pepaya ada juga teman-teman, tidak harus beli. Buat lalap boleh, sayur boleh. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan siang hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.